Saya berharap kita gunakan peluang keemasan ini. Kita tukar balik kerajaan yang ada pada hari ini, pada 26 hari bulan. Kita mau kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Kita mau kerajaan yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Kita tidak mau kerajaan yang pilih kasih kepada rakyatnya, terutama apabila kita menghadapi pandemik wabak COVID-19 ini. Diumum semua rakyat dapat RM300. Saya tanya rakyat kita yang layak, adakah kamu dapat? Dia orang bilang tidak dapat, pasal dia kasih dia punya penyokong tegar saja. Tapi penyokong tegar pun, saudara Nur Sinin tadi bagi tahu, dia pun tidak peduli. Di mana itu bantuan yang dia bagi? Bukan macam kerajaan persekutuan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semua rakyat dibagi, tidak kira kaum, keturunan, apa agama mereka, apa ideologi politik mereka. Kerajaan persekutuan bagi. Kerajaan Syafi'i tidak bagi. Dia bilang Sabah po Sabahan, tapi saya tengok Sabah po sempurna.